sepuluh tanda-tanda kiamat besar yang disebutkan oleh Nabi saw. kata beliau amblasnya bumi di belahan timur yang pertama terjadi gempa besar sebagian ulama hadis mengatakan bagian Asia di mana Allah Alam tapi ini tanda-tanda kiamat besar akan terjadi nanti kemudian terjadi lagi longsor bumi di belahan barat sisi barat bumi kita tahu wilayah Afrika dan seterusnya Kemudian amblasnya bumi di jazirah Arab. Ini yang dimaksud dengan amblasnya bumi artinya longsor yang besar yang sulit lagi untuk ditimbun, udah nggak bisa ditimbun, nggak bisa diperbaikin. Kalau di situ ada kota, ada kampung pasti hancur udah. Tiga sekaligus terjadi longsor di tiga titik yang berbeda dan secara waktu atau dalam waktu yang bersamaan. Ini sudah selangsung tiga tanda-tanda kiamat. Jadi pada saat terjadi di timur itu tanda-tanda kiamat besar satu. Terjadi di barat, tanda-tanda kiamat besar dua. Terjadi di Yazirah Arab, tanda-tanda kiamat besar tiga. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan secara beracak. Nanti sebentar setelah saya terjemahkan hadis ini saya akan sebutkan urutannya. Lalu kata Nabi SAW, kabut yang menutupi bumi ini. Kemudian ada dajjal, jadi kabut itu dihitung dalam hadis ini yang keempat. Dajjal yang kelima. Kemudian yang keenam binatang melata. Nanti akan saya jelaskan juga apa yang dimaksud dengan binatang melata. Yang ketujuh keluarnya cuma ya Ma'juj. Ini juga akan kita jelaskan nanti. Kemudian yang kedelapan matahari terbit dari tempat terbenamnya. Yang kesembilan keluarnya api dari perut kota Aden yang menghalau manusia. Sulit manusia tidak bisa melalui Jazirah Arab. Kemudian yang kesepuluh turunnya Isa putra Maryam. Turunnya Isa putra Maryam. Tentu saya katakan tadi hadis ini disebutkan dan disepakati oleh para ulama sifatnya teracak karena cukup banyak dalil-dalil yang lain yang mengurut kejadian ini urutan yang pertama dari 10 ini adalah keluarnya Dajjal ini urutan pertama Dajjal jemaah sekalian adalah diambil dari kata-kata Dajjal yang berarti kekacauan ciri-ciri Dajjal disebutkan dalam banyak hadis yang sahih adalah mata kanannya yang paling pertama rusak seperti anggur kering Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, ketahuilah dajjal buta mata kanannya dan Tuhan kalian tidak buta. Karena dia akan mengaku sebagai Tuhan. Kemudian dia orangnya memiliki kulit yang kehitam-hitaman. Serta memiliki dahi yang lebar. Setiap orang beriman bisa membaca di dahinya tertulis tiga huruf. Kafarok. Semua orang yang ngerti tulisan Arab tidak ngerti tulisan Arab akan bisa tahu dan baca itu. Ra hufur. Rambutnya keriting dan orangnya tinggi besar. Kata Nabi SAW kalau kalian dengar dajjal keluar di satu lokasi maka menghindarlah. Walaupun kalian harus lari ke gunung. Dia akan keluar membuat kerusakan selama 40 hari. Kata Nabi SAW 40 hari itu sehari seperti setahun Sehari lagi yang kedua seperti sebulan Hari yang ketiga seperti sepekan Dan sisa harinya seperti hari kalian Dia akan keliling muka bumi semuanya Dan kata Nabi SAW Seluruh bumi ini akan dimasuki oleh Dajjal Tidak tertinggal satu lorong Gang Jangankan kota atau desa Kecuali Dajjal akan masuk ke dalamnya Kecuali Madinah dan Mekah Tidak bisa dimasuki oleh Dajjal Kata Nabi SAW dalam hadis sahih Karena di setiap pintu gerbang Mekah dan Madinah Malaikat menghenuskan pedangnya Dan menghalau Dajjal sehingga Dajjal tidak bisa masuk Pada saat dia tiba di Palestina, Waktu yang bersamaan Di kota Madinah berkecamuk Kaum muslimin sepakat semua keluar Untuk mengejar Dajjal dan membunuhnya Keluar dari kota Madinah Satu orang yang namanya seperti namanya Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah, dan dia dari turunan Nabi SAW juga. Dan orang ini punya julukan Mahdi, dikenal dengan Imam Mahdi. Inilah tanda-tanda kiamat yang kedua. Pada saat tiba di Mekah, dibaiatlah oleh banyak kaum Muslimin, tidak disebutkan jumlah pasukannya, maka terbentuklah pasukan jihad yang mengejar Dajjal menuju ke Palestina. Lalu keluar tanda-tanda kiamat tiga langsung berentetan semua. Tanda-tanda kiamat besar yang ketiga adalah pada saat pasukan Imam Mahdi dengan pasukan jihad itu tiba di Darul Bayda namanya. Hadis menyebutkan di menara itulah di masjid itulah Imam Mahdi mampir sholat asar bersama pasukannya. Dikatakan Isa alaihissalam akan turun sambil memegang dua kedua sayapnya malaikat dan dari rambutnya yang basah meneteskan air maka dia pun turun lalu kemudian dia masuk dan orang-orang pada saat itu mengenalnya kalau dia adalah Isa dan mereka sudah tahu ini masanya keluarnya Dajjal. Ini Mahdi sudah ada. Mereka tahu akan turun Isa. Sudah ada informasi seperti saya sampaikan ke Bapak Ibu sekarang, itu multi muslimin di zaman itu sudah tahu semua. Salatlah mereka kemudian mereka menuju ke Palestina. Ringkas cerita adalah Nabi Isa alaihissalam akhirnya tiba dengan pasukan mujahidin di depan pintu gerbang Babulut Dajjal mengatakan, "Bukakan pintu gerbang!" Mereka tidak akan mampu melawan kita, karena pasukannya mereka banyak. Memang, maka Dajjal dengan sombongnya menunggu di depan pintu gerbang. Pada saat dibuka, Dajjal kaget melihat ada Isa Alaihissalam. Dan pada saat itu, kata Nabi SAW, "Dajjal faham kalau sudah tiba ajalnya." Begitu melihat Isa Alaihissalam, dia lari dan badannya sambil meleleh di depan para pengikutnya. Pada saat Dajjal mati, pengikutnya pada ketakutan semua. Mereka anggap Dajjal Tuhan, mereka anggap Dajjal orang yang perkasa lah, orang yang kebal lah. Beragam macam kelebihan, mereka kaget pada saat mati. Maka bertebaranlah mereka dan akhirnya mereka sembunyi di bawah pohon dan di atas batu. Kemudian batu dan pohon akan memberikan penjelasan, hai muslim ini Yahudi bunuhlah. Maka dibunuhlah pada saat itu mereka. Lalu Nabi Isa AS memimpin di muka bumi dan kata Nabi SAW, pada saat itu Islam, agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW akan masuk ke semua rumah, semua rumah di muka bumi, nggak tersisa. Satu dunia ini semuanya Islam. Hadis Sahih. Maka Nabi Isa Alaihissalam memimpin pada saat itu disebutkan dalam hadis 40 tahun dengan ketenangan menerapkan hukum Islam. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi Muslim. Setelah itu keluar tanda-tanda hari kiamat besar yang keempat, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj Nabi SAW sebutkan ciri-ciri mereka: mata mereka sobekannya kecil, sehingga mata mereka kelihatan seperti sipit, tapi bola matanya besar. Mereka memiliki rambut yang keriting, dan mereka memiliki poster yang umumnya seperti poster manusia. Ada hadis yang berbunyi: "Mereka akan mendatangi sebuah sungai." Kalau tidak salah, namanya Sungai Tiberia. Akhirnya, banyak mengalir, kata Nabi SAW. Mereka semua minum air sungai itu dan yang terakhir dari mereka datang sudah nggak dapat air. Artinya air sungainya habis diminum. Bayangin berapa banyak jumlahnya itu. Pada saat itu Nabi SAW mengatakan Allah berfirman kepada Isa berkata wahai Isa aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun dari kalian bisa mengalahkannya termasuk Isa AS nggak bisa mengalahkannya maka selamatkanlah dirimu bersama dengan pengikut-pengikutmu ke Gunung Tur namanya. Jadi memang Yajuj Majuj ini ciri khasnya, kata Nabi SAW, mereka memakan apa saja. Jadi bukan seperti manusia normalnya. Mereka membunuh semua yang bukan seperti mereka. Sampai-sampai kata Nabi SAW, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka dan jumlah mereka sangat banyak. Salah seorang di antara mereka tahu dia akan mati kalau sudah punya seribu anak. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kecelakaanlah bagi orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Kemungkinan besar makna ini adalah tempat mereka dekat dengan Jazirah Arab. Kata Nabi SAW, kecelakaan bagi orang-orang yang Jazirah Arab. Karena telah terbuka dari lubang yang maju, maju sebesar ini. Sudah kasih isyarat dengan jari ibu jari sama jari tengahnya. Artinya mereka sudah bisa melihat keluar. Pada saat mereka keluar, maka mereka akan mulai membuat kerusakan. Kata Nabi SAW di dalam hadis Sahih. <coughs> riwayat Imam Bukhari bahwasanya Ya'juj Ma'juj akan membunuh siapapun yang mereka temui bahkan pada saat mereka sudah merasa menguasai bumi mereka melepaskan anak-anak panah mereka ke langit lalu Allah menurunkan anak-anak panah mereka sebagai fitnah dipenuhi dengan darah maka mereka berkata kami telah membunuh semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah lalu mengizinkan Isa untuk berdoa kepada Allah agar memusnahkan mereka. Maka Isa Alaihissalam pun akhirnya berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka semua dimusnahkan. Maka pada saat itu pun Allah Subhanahu Wa Taala memurunkan kepada mereka hama. Sebagian hadis menyebutkan serangga kecil seperti cacing, banyak sekali, yang menimpa tubuh-tubuh mereka setiap orang satu dan itu membuat mereka mati kemudian setelah itu Isa AS memimpin lagi di muka bumi sampai beliau meninggal setelah Isa AS meninggal kembali lagi sebagian besar manusia berbuat kekufuran maka Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan tanda-tanda kiamat besar yang kelima yang kelima ini adalah keluarnya hewan atau binatang melata. Binatang melata ini disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari bahwasanya Allah SWT akan keluarkan tapi tidak disebutkan dari bumi mana dia keluar. Dia akan keluar hewan melata yang bisa berbicara seperti manusia dan badannya dipenuhi dengan bulu. Allahu alam bagaimana. Kemudian dia datangi orang-orang yang kufur tersebut dan menasihatin dan mengingatkan mereka. Yang tidak mau beriman dalam hadis dikatakan dicap oleh hewan tersebut Allahu alam dicap seperti apa sehingga ketahuan mana yang kafir mana yang beriman terus dia keliling di muka bumi tapi tidak disebutkan berapa lama lalu kemudian Allah Menyiapkan si ini kemudian datang tanda-tanda kiamat yang ke enam tanda-tanda kiamat yang ke enam enam tujuh delapan itu berentetan semua longsor besar di timur, di barat, dan di jazirah Arab. Ini tanda-tanda kiamat terjadi serentak. Sudah delapan, kemudian terjadi yang kesembilan, keluarnya api dari negeri atau dari kota Aden. Kota Aden ini di Yaman ya. Tentu hadis menjelaskan tentang masalah api yang keluar ini artinya api bukan main-main ini bukan kebakaran sebuah masjid atau sebuah bangunan 10 tingkat. Api ini bisa menghalau manusia untuk jalan, karena panasnya, sebagian riwayat menjelaskan api tersebut akan berdiri seperti gunung yang besar dan dari seluruh pelosok dunia bisa kelihatan. Kita bisa bayangkan bagaimana itu. Yang akhirnya akan menggiring atau menghalangi orang-orang untuk jalan, susah. Sebagian ulama hadis mengatakan mereka nggak bisa jalan, tidak bisa ada penerbangan, tidak bisa ada orang jalan karena panasnya bumi ini dari api tersebut. Dan itu memang kemungkinan besar akan keluar satu waktu Allah wa alam kapan. Dan yang terakhir tanda-tanda kiamat sebelum ditiup sangkakala adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Dan ini sudah terakhir sekali. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taubat akan diterima sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Artinya selama yang lain itu masih ada masih bisa taubat. Kalau sudah itu <tuh> sudah sulit. Ini tanda-tanda kiamat sebagian ulama memasukkan tanda-tanda hari kiamat kecil ada yang masukkan tanda-tanda kiamat besar ada dua hal yang pertama itu adalah keluarnya Zuthuwakatain ada orang dari negeri Habasya dikenal dengan Zuthuwaka Zuthuwaka ini sak artinya betis diberikan julukan Zuthuwaka karena betisnya sangat kecil orang ini Bapak Ibu sekalian kata Nabi SAW akan menghancurkan Ka'bah dan kata para ulama pada saat itu memang manusia sudah sunyi, nggak ada lagi yang datangin Ka'bah, orang-orang sudah lalai gitu kan. Keluarlah orang ini. Makanya sebagian ulama masukkan dia tanda-tanda kiamat sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenam. Ditambahkan ini yang ke-11 atau ini yang ke-10, terbitnya nanti kiamat yang ke-11. Kata Nabi SAW, dia akan mencabut batu-batu Ka'bah satu persatu sampai rata dengan tanah. Dan saya sedang dilihatkan oleh Allah sekarang bagaimana pada saat dia mencabut batu itu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim yang terakhir yang kedua yang berhubungan juga dengan tanda-tanda kiamat ada yang memasukkan kiamat kecil tapi ini lebih dekat dengan kiamat besar orang yang terakhir meninggal itu adalah orang dari asli suku Madinah yang sedang mengembala kambing kata Nabi SAW orang yang terakhir meninggal dari kalian kalangan manusia semua orang sudah mati tinggal dia sendiri tapi dia nggak tahu dia lagi mengembala kambing Kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah, ditemukan semuanya tidak ada kehidupan, gak ada orang, gak ada binatang, gak ada apa-apa, tinggal dia sendiri. Pada saat dia meletakkan telapak kakinya di kota Madinah, maka pada saat itu dia meninggal, dan inilah manusia terakhir meninggal sebelum ditiup sang kakala terakhir. alam